Selamat datang di channel Daeng Rizky TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Daeng Rizky TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di video kali ini kami akan berbagi cara pemupukan tanaman kubis atau kol yang kami tanam di media polybag secara organik. Ya, jadi di sini kami ada beberapa tanaman kubis ya yang kami tanam di media polybag ukuran 35x5 cm. Untuk tanahnya kami menggunakan tanah hitam dicampur dengan sekam padi dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Untuk umur atau usia tanaman kubis ini kurang lebih 28 hari sejak tanam biji ya teman-teman. Ya, untuk pupuk yang kita gunakan di sini pupuk organik asli kotoran sapi ya teman-teman, yang kami fermentasi selama kurang lebih setengah bulan di dalam karung seperti ini. Untuk kondisinya kita bisa lihat nanti dia seperti ini teman-teman. Jadi ini sangat subur. Di sini ada dua metode ya. Jika kotoran sapinya sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung berikan ke kubisnya ataupun teman-teman bisa cairkan ke dalam air. Di sini kami sarankan teman-teman cukup cairkan saja supaya pupuknya bisa langsung menyerap ke tanaman kubisnya. Ya, untuk takaran di sini kami menggunakan takaran secukupnya saja, kurang lebih ini 1 sendok semen ya, untuk takaran air 4 liter. Oke, ini langsung kita aduk teman-teman. Ya, jika sudah, ini sudah bisa kita siramkan ke tanaman kubis atau kolnya. Ya, untuk takaran air pupuknya tadi kurang lebih itu 200 ml air pupuknya ya. Ya, untuk pemupukan seperti ini bisa teman-teman lakukan 1 minggu 1 kali. Ya, untuk hasil pemupukan kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini baru 1 kali pemupukan teman-teman. Untuk usianya ini kurang lebih sudah 35 harian ya. Bisa lihat untuk perkembangannya sangat bagus teman-teman. Oke teman-teman, sahabat channel dan CCTV dimanapun teman-teman berada. Ya, jadi itulah tadi ya proses pemupukan tanaman kubis atau kol secara organik. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita yang pemula ya. Ya, untuk pemupukan selanjutnya next video ya teman-teman. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan like-nya, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.